Kali ini kami melakukan sebuah live OSPF pindah jalur. Jadi sini saya memiliki topologi R1, R2, R3 yang mana masing-masing router ini saya beri interface loopback mount, IP addressnya sesuai dengan nama routernya. Kemudian kemudian router satu ini memiliki dua interface, satu menggunakan serial, satu menggunakan fast ethernet, di mana yang serial ini terhubung dengan router 2 dan fast ethernet ini terhubung dengan router 3, dan router 2 juga terhubung dengan menggunakan kabel fast ethernet dengan router 3. Jadi nanti pengujiannya dari router 1 saya akan trace ke interface loopback router 2. Otomatis jika kita menggunakan OSPF maka dia akan memilih jalur dengan bandwidth yang terbesar. Oke, jadi jika dibandingkan kabel serial dengan fast ethernet, otomatis bandwidth yang lebih besar yaitu pas ethernet. Maka dari router 1 jika diinginkan menuju destinasi loopback router 2 maka dia akan melalui rute router 3 terlebih dahulu baru sampai di router 2. Dia interface-nya yaitu F10, ini satu hub, dan ini F10 dari router 3 ke router 2 satu hub, dan sini nilai metriknya 1, 2, 3. Jika menggunakan kabel pas ethernet maka cost metriknya yaitu 1, jika menggunakan serial maka cost metriknya yaitu 64. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan mulai saja konfigurasinya. Kita mulai dari router 1, enable konfigurasi terminal atas loopback 0, IP address 1.32. Kemudian di sini ada interface F10, ini yang mengarah ke router 3. No shutdown untuk mengaktifkannya. Sekarang kita beri IP address 13.13.1.24. Kita masuk ke interface serial 01, ini yang mengarah ke router 2 dengan menggunakan serial. No shutdown IP address 12.12.12.1. Oke, sekarang kita masuk ke router ASPF area proses 1. Router ID-nya 1.1.1. Networknya yang kita pertes mau saja. Artinya berapapun IP address yang ada pada router 1 dia akan di-advertise ke dalam ASPF ini. Selanjutnya kita ke router 2. Enable konfigurasi terminal interface loopback 0. IP address 2.2.2.2/32 ya. Oke, sekarang kita ke interface serial 01. No shutdown IP address 12.12. Dua, ini mengarah ke router 1/24. Kemudian interface F10, ini mengarah ke router 3 dengan IP address 23.2/24. Oke, sekarang ke router OSPF 2. Router ID 2.2.2.2. Networknya di interface 0 saja, sama seperti router 1. Area 0. Oke, sekarang kita ke router 3. Enable konfigurasi terminal interface loopback 0, IP address 3.3.3.3.32. Kemudian interface 10 ini mengarah ke router 2, IP address 23.3.3.24.
satu lagi interface F00, ini mengarah ke router 1. Nah, saatan untuk mengaktifkannya IP address 13. /3/4. Oke, sekarang ke router OSPF3, router ID 303 dengan netbox yang diperkas 0 saja, sama dengan router 1 dan router 2 area 0. Oke teman-teman, barusan kita mengkonfigurasi router 1, router 2, router 3 dan dia sudah melakukan adjacent. Sekarang kita, mari kita cek pada routing table yang ada di router 1. Pastikan semua interface flowback router 2 dan router 3 ada di dalam routing table R1. Go show IP route. Ini terlihat di sini kita memiliki network 2 dan network 3, artinya router 2 dan router 3 sudah bisa dijangkau. Kita coba testing ke 2 dan kita coba testing ke 3. Oke, dua-duanya bisa. Sekarang jika kita trace ke 2, kan diinginkan dari router 1 ini menuju destinasi loopback router 2, maka dia rutenya akan memilih jalur yang internet, pas ethernet, karena bandwidthnya lebih besar. Oke, coba kita buktikan. Oleh memilih jalur serial, oke, coba kita lihat sorannya apa di sini. So IP interface brief 12 up 13 up. Bagaimana dari router 2? IP interface brief 12 up 23 up. Do show IP interface brief 13 up 23 up. Oh, ini kita salah IP addressnya sehingga dia tidak dapat satu network. Ini 13 seharusnya. Kita ganti dulu interface F00 dan pastikan dia harusnya rutenya melalui router 3 terlebih dahulu. Itu menyebabkan dia memilih jalur serial karena interface IP address pada F00 router 3 tidak satu network dengan interface IP yang ada di F10 di router 1. Oke, sekarang kita buat IP address 13 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
dengan SOC IP interface tree. Ya, ini udah sama. Sekarang coba kita trace kembali. Lu SOC IP. Lu trace root. 2 ada 2. Ya, dia terlihat memilih jalur fast ethernet, dan jika kita lihat IP route-nya lebih spesifik terhadap destinasi 2.2.2.2, ya maka dia terlihat di sini dia memiliki jalur dengan network 13, di mana out interface-nya adalah fase TH10 dengan administrative distance 110, area proses 1, dan metriknya 3. Ya, metrik 3 ini diperoleh karena cost metrik untuk pas ethernet itu 1, maka di total dari router 1 sampai ke router 2 berjumlah 3. Ini diperoleh dari link router 1 dengan router 3 ini 1 metriknya. Kemudian di sini juga cost metriknya 1 untuk link R2 dan R3. Kemudian satunya lagi itu ada dari metrik loopback, interface loopback
Maka metriknya dari router 1 ke router 2 itu berjumlah 3. Oke, sekarang bagaimana jika kita shutdown untuk interface fast ethernet 1.0 yang ada di router 1? Maka dia tidak akan memiliki jalan lain kecuali melalui serial untuk sampai di destinasi 2.2.2.2 dengan nilai metrik 65. Untuk itu langsung saja kita buktikan interface F10 kita shutdown. Apa yang akan terjadi? Kita lihat kembali. So trace route 2.2.2. Ya, terlihat dia langsung direct dari router 1 ke router 2 tanpa melalui router 3. Oke, dan jika kita lihat untuk show IP route 2.2.2, ya terlihat di sini metriknya berubah menjadi 65. Out interface-nya serial 01, networknya 12. Ini router metriknya 65 ini diperoleh dari untuk metrik kosmetrik untuk serial sendiri itu ada 64, dan satu lagi yaitu interface loopback yang ada pada router 2 ini bernilai 1. Sehingga di total maka bernilai 65. Oke, 64 itu sendiri diperoleh dari kosmetrik yang ada pada OSPF itu ditentukan 10 pangkat 8 dibagi dengan bandwidth yang ada pada serial 1,544. Jika kita buktikan dengan menggunakan kalkulator, maka di sini ada 10 pangkat 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi dengan 1,544 Mbps. Jika kita konversikan ke BPS maka menjadi 1,544. Oke, sekarang kita lihat di sini 64 untuk metriknya. Ini diperoleh dari 10 pangkat 8 dibagi dengan bandwidth pada interface. Oke, sekarang kita aktifkan kembali pada interface-nya dengan no shutdown dan pastikan dia melewati jalur yang sebelumnya dengan kondisi awal, yakni melalui router 3. Oke, sekarang kita lihat trace 2.2.2. Terlihat dia kembali lagi dengan kondisi awal, yaitu dia akan memilih bandwidth yang terbesar. Jika dia memiliki dua jalur alternatif atau dua jalur keluar untuk menuju destinasi ini, maka dia akan memilih bandwidth yang terbesar. Oke, sekarang kita tes ping. Ini dia bisa. Teman-teman, mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi pada live selanjutnya, semoga bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, silahkan diberikan pada blog saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.